Selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami dari keluarga Bapak dan Ibu Kurmen, Iman Paria, dengan keluarga Bapak dan Ibu Lukas Setiawan, bermaksud untuk menghantarkan kedua putra-putri kami, Alex Santoso Setiawan dan Pas Kurniase, kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung, agar pernikahan mereka dapat diteguhkan dan di perkawinannya dapat dapat berkati di gereja ini. Kiranya Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung berkenan melaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan putra-putri kami di dalam kasih Tuhan Yesus. Atas nama kedua keluarga, kami mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara semua. Kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung menyatakan menerima calon pengantin dan siap melaksanakan kebaktian peneguhan perkawinan dan pemberkatan pernikahan. Atas nama saudari Pas Kurniase dan saudara Alex Santosa Setiawan, mari kita antar kedua anak kita ini memasuki ruang ibadah untuk beribadah dan menerima pelayanan peneguhan perkawinan dan pemberkatan pernikahan. Kita serahkan sepenuhnya kebaktian ini serta meneguhkan dan memberkati pengantin di dalam kasih-Nya. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung, kami mengucapkan terima kasih atas penyerahan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Today, are we?
hadirin yang berbahagia, atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita hadir untuk berbakti dan menjadi saksi karya Tuhan yang menyatukan Saudara Alex Santoso Setiawan dengan Saudari Paskurniasih dalam kasih perkawinan. Mari kita masuki kebaktian ini dengan menyanyikan Terima Kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan pada pagi hari ini bersama-sama kita kuduskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang Maha Kasih, yang karena kasih-Nya senantiasa memelihara hidup kita. Amin. Terimalah salam. Salam damai dan sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara semua. Bapa, sungguh baik. Bye.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita menyaksikan kebaktian peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Saudari Pas Kurniasih dengan Saudara Alex Santoso Setiawan. Untuk memohon berkat Tuhan bagi mereka, mari kita simak pesan firman Tuhan untuk dasar kehidupan kita bersama dari surat Korintus yang pertama, pasal 13 ayat 4-8 bagian awal yang demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Yang kita ungkapkan dengan lagu. Tuhan, itulah doa kami, dan kami mempersilakan Roh Kudus melalui tuntunan bagi telinga, pikiran, dan hati kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyapa kami, kami menyambut dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima. Efesus 5. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan 25. Efesus 5 ayat 22 sampai 25, demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya.
Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang boleh mendengarkan sabda Allah dan memelihara dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada pengantin, Mas Alek dan Mbak Nia. Saya belum pernah bertanya ini. Menurut Anda, menikah itu mudah atau susah? Jangan bilang mudah-mudah susah, susah-susah mudah, jangan. Mudah atau susah? Mudah. Hah? Mudah. Mudah. Betul, 100 buat Anda. Walaupun juga tidak gampang kan? Relatif mudah. Karena ngurus surat catatan sipil juga, dari RT, RW, kelurahan, segala macam kan? Nah, tapi tetap mudah. Tapi ada yang susah, apa? Menjalani rumah tangganya. Nah, itu perkawinan. Jadi, maka GKJ itu istilahnya peneguhan pernikahan, pemberkatan perkawinan. GKJ mencoba memahami dua kata nikah dan kawin ini dengan muatan pemahaman yang sedikit berbeda. Nikah itu upacara, itu seremonial, itu acara seperti saat ini yang kita lakukan. Mungkin termasuk ya birthstone, termasuk lamaran, termasuk pesta, itu bagian dari pernikahan. Tetapi perkawinan dalam konsep GKJ itu adalah ikatan suami istri, ikatan yang tidak kelihatan tetapi ikatan hati, dua hati menjadi satu seperti lagu kita tadi. Dan itu terus menerus sepanjang hidup sampai maut memisahkan kami, itu kan janjinya. Itu yang tidak mudah. Jadi GKJ itu istilahnya kan pemberkatan, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Jadi perkawinan yang terus-menerus sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup ini yang diberkati. Yang diteguhkan itu seremonial, upacara, acara. Sekali, beres, selesai. Tapi habis itu yang panjang, ini yang perlu berkat Tuhan. Yang ini yang butuh pertolongan Tuhan terus menerus. Tidak selesai sehari dua hari. Maka ada istilah bulan madu. Mas Alek dengan Mbak Nian nanti ada bulan madu enggak? Menjawab, silakan. Ditunda dulu Pak, sampai kondisinya memungkinkan. Itu dia. Sekarang ini orang memahami bulan madu itu pergi kemana, ya, ke Bali, kemana. Bukan itu. Itu ya, tapi bukan itu intinya. Bulan madu, bulan itu bukan berarti sebulan, tapi satu masa. Madu itu manis, tapi manis beda dengan gula. Manis yang bagus, yang sehat, yang indah. Jadi ikatan yang indah dalam satu periode tertentu mengawali pernikahan. Jadi manis, indah, tidak harus kemana-mana, bisa di rumah saja. Jadi jangan disalahartikan dengan, wah pes-pes, mesti pergi kemana. Bukan, bukan begitu. Nikmatilah madu pernikahan ini. Tetapi biasanya itu indah di awal, habis itu banyak persoalan, ya kan? Jujur saja Bapak Ibu yang sudah menikah, indah di awalnya, tapi sesudah itu banyak pergumulan. Ketika pacaran
sampai mungkin tunangan, persisnya karakter pasangannya belum tentu dikenal sepenuhnya. Setelah satu rumah, setelah hidup bersama, baru kelihatan persisnya. Nah, maka saya pikir yang namanya pernikahan itu diteguhkan, diberkati dari sorga oleh Tuhan. Ya, diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan di sorga. Tetapi dijalankan dan dilakukan di bumi, di rumah tangga. Di surga mesti indah sekali, tetapi yang di rumah ini belum tentu. Banyak problem, banyak masalah. Dan itu yang harus diselesaikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oh ya, saya ingin menyapa Bu Yanti yang ternyata bisa hadir dengan cukup sehat. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, ini ditangani, ditemani oleh Pak Lukas Tiawan. Ya, makasih. Walaupun kondisi tidak sepenuhnya fit gitu ya, bagus. Anak tunggal nih, ini anak tunggal nih. Biasanya orang itu maunya yang sama. Kalau beda, wah itu banyak masalah. Kenyataannya di dalam hidup kita sehari-hari di Indonesia, beda suku, beda agama, beda ras, beda golongan, beda partai, atau istilahnya SARA, itu rawan dengan persoalan. Sehingga kalau punya pasangan juga, kalau bisa ya yang sama. Satu iman. Ini Mbak Nia, satu iman kan ya? Oke, ya. Satu iman. Mas Alek, Mbak Nia, satu iman. Tapi satu gereja? Tidak. Meskipun tidak, tapi satu payung di PGI, ya kan? Tidak ada masalah. Sebab kalau yang satu GKI atau GKC, satunya GBI, mungkin ada perbedaan. Padahal satu iman. Apalagi beda iman, waduh. Satu ras? Beda. Beda. Ini Jawa Tulen. Ya. Mas Alek, keturunan Chinese. Keturunan, ya. Nah, kadang-kadang itu membuat masalah. Beda usia jauh. Atau suaminya jauh lebih muda. Beda jauh pendidikan. Itu sering menjadi masalah. Tetapi dalam pernikahan Kristen itu seharusnya tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sama juga tidak menjadi jaminan akan tidak ada masalah. Sudah milih sendiri, satu iman, ya, satu pekerjaan, tapi ribut juga bisa terjadi. Sehingga persoalannya bukan sama atau beda. Ya, kalau satu iman menurut saya itu salah satu syarat, ya. Karena masalah hati hubungannya dengan Tuhan. Satu Tuhan, satu Tuhan Yesus saja, kalau beda gereja, beda aliran saja bisa masalah kok. Nah, oleh karena itu tidak jaminan. Yang lebih menentukan adalah bagaimana sikap. Anda memang ada beberapa perbedaan. Tetapi berpikir positiflah. Perbedaan-perbedaan itu terima sebagai kekayaan. Bukan rawan dengan persoalan. Rawan persoalan itu kalau mau menang sendiri. Ya kamu nurut saya dong, seperti ini. Nah, itu berbahaya. Tetapi kalau perbedaan itu disikapi dengan bijaksana, justru itu kekayaan. Di keluarga Tionghoa itu ada tradisi-tradisi yang bagus.
yang sangat apa ya, dijaga, yang saya sangat tahu ya, itu menghormati orang tua, menghormati leluhur, luar biasa. Jadi tidak mungkin anak bisa melawan orang tua, apalagi bertindak kasar, melukai, itu tidak mungkin. Sangat menghormati. Nah, tetapi di Jawa juga ada kelebihan-kelebihan tertentu. Oleh karena itu, kalau Anda bersikap bijaksana, belajarlah, pahamilah kekayaan-kekayaan dari pasanganmu sesuai dengan tradisi adat. Justru itu akan memperkaya kalian berdua. Belajar bahasa Jawa, oke. Okay. Kenapa tidak? Itu bisa dipelajari kok. Dan ada nilai-nilai tertentu. Nah, bagaimana sikap kita, hati kita? Jadi ada saling, ketersalingan, saling menolong, saling memahami, saling menghargai, saling belajar satu dengan yang lain. Ayat kita tadi bisa disalahpahami. Misalnya ayat 22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya ingat dulu ada murid katekisasi saya tanya, Pak, saya kok enggak setuju dengan ayat itu. Ini anak perempuan, kenapa? Ini istri suruh tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Lah, suami tunduk kepada istri enggak ada ayatnya. Ya memang tidak ada, karena suami itu kepala keluarga. Tapi kalau seperti ini kan suami bisa seenaknya saja. Entar dulu. Istri harus tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini firman Tuhan. Enggak boleh dibantah. Harus. Tetapi nanti dulu. Tugas suami jauh lebih berat. Ayat berikutnya. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, suami harus seperti Kristus kepada jemaat, mengasihi, menolong. Bahkan ayat 25 dikatakan, hei suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Enggak gampang ini, hati-hati. Suami harus seperti Kristus mengasihi jemaat. Jangan merasa menang, sewenang-wenang, karena berwenang. Ini kesalahan. Karena merasa berwenang, tapi sewenang-wenang. Ini kesalahan besar. Ya kalau dalam gereja, ada yang namanya majelis yang terdiri dari penatua, pendeta, diaken. Tiga ini sebetulnya mewakili Kristus. Diberi kewenangan penuh untuk mengatur warga gereja. Wah, wadah kewenangan hebat sekali. Iya memang. Tapi ingat, tiga jabatan ini mewakili Kristus. Penatua, Kristus punya jabatan raja. Pendeta, Kristus punya jabatan nabi. Diaken, Kristus punya jabatan imam. Raja, nabi, dan imam. Ini jabatan Kristus yang harus dipakai untuk memimpin jemaat. Bukan karena merasa berwenang. Memang berwenang, tapi hati-hati. Karena mewakili Kristus. Jangan seenaknya sendiri, tapi seperti Kristus. Nah, itu pula yang dilakukan, yang harus dilakukan suami terhadap istri dan keluarganya. Tidak gampang, karena tanggung jawabnya jauh lebih berat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, khususnya pengantin berdua, Anda kan jadi pasangan suami istri. Hidup Anda, hati Anda akan selalu senang, bukan karena banyak uang, tapi karena ada kasih sayang. Hidup Anda berdua akan
pasti nyaman. Bukan karena punya jabatan, tetapi karena saling punya pengertian. Suami istri, Anda akan selalu bisa bersyukur. Bukan karena hidupmu makmur, tetapi karena kalian saling jujur. Oleh karena itu, hiduplah dengan penuh berkat Tuhan. Berkat bukan karena punya rumah bertingkat, tetapi karena hidup taat. Hidupmu akan bahagia, bukan karena berlimpah harta, tetapi karena saling setia. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Kita memasuki bagian dari peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dan tidak ada keberatan yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Alex Santoso Setiawan dengan Saudari Paskurniasih. Sesuai dengan firman-Nya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selanjutnya, secara bersautan kita akan mengungkapkan bagaimana kewajiban hidup di dalam perkawinan. Untuk itu, Saudara Alex dan Saudari Nia, saya undang untuk berdiri, mempersiapkan mikrofon yang disediakan bagi Anda untuk terlibat dalam litani ini. Tuhan menghendaki orang yang hidup dalam perkawinan mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan. Tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong, karena orang yang hidup bersama dalam perkawinan telah dipersatukan oleh Allah. Tuhan kiranya menolong kami, agar dalam perkawinan kami dapat mewujudkan kesatuan keluarga. Allah menghendaki yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami dimampukan untuk menjaga kelestarian keluarga. Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami dapat menjaga kekudusan keluarga. Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hati, senantiasa mendengar dan memperhatikan firman-Nya dan melaksanakan di dalam keluarga. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami dapat silih asih, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Allah menghendaki setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur itu diwujudkan dengan tekun dan jujur bekerja,
sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, menjadi warga masyarakat dan gereja yang bertanggung jawab, senantiasa bersuka cita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Allah. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara Alex dan Saudari Nia, Anda berdua sudah mendengar dan ikut menyampaikan dalam litani hidup keluarga sesuai dengan iman Kristen. Selanjutnya, supaya pernikahan saudara bisa diberkati, maka saya ingin mendengar kesungguhan hati saudara. Apakah saudara sanggup hidup sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita ucapkan bersahutan tadi? Bagaimana jawab saudara Alex Santoso Setiawan? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab saudari Paskurniasih? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Dan saudari Nia, karena saudara sudah menyatakan siap sesuai hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam pernikahan saudara, maka saudara akan mengucapkan janji perkawinan. Untuk itu silakan bersalaman. Ya, agak maju dikit. Anda letakkan di atas Alkitab. Ini artinya saudara berdua menyatukan hati saudara. Dan saudara mengucapkan janji, bukan kepada orang tua, bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, bukan kepada jemaat, tapi kepada Tuhan. Jadi sangat sakral janji ini. Oleh karena itu, silakan ucapkan dengan sepenuh hati janji saudara, diawali calon pengantin laki-laki, saudara Alex Santoso Setiawan. Saya Alex Santoso Setiawan mengaku di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini bahwa saya menerima Paskurniasih menjadi istri saya sebagai karunia Tuhan. Saya berjanji akan hidup suci dengan istri saya dengan mentaati semua peraturan yang ada di dalam Alkitab. Saya berjanji akan mengasihi dan melayani istri saya dengan setia, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun kekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang suami yang takut kepada Tuhan. Selanjutnya silakan calon mempelai wanita, saudari Paskurniasih. Saya Paskurniasih mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat di sini bahwa saya menerima Alex Santoso Setiawan menjadi suami saya sebagai karunia Tuhan. Saya berjanji akan hidup suci dengan suami saya dengan mentaati semua peraturan di dalam Alkitab. Saya berjanji
akan mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun berkekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang istri yang baik dan takut kepada Tuhan. Kami berjanji tidak akan berpisah untuk selamanya sampai maut memisahkan kami. Apa yang ya, katakanlah ya. Apa yang tidak, katakanlah tidak. Sebab di luar itu semua adalah dari si jahat. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati janjimu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, saya persilakan saudara nanti naik ke altar, tapi sebelumnya saudara menaikkan doa, sudah itu silakan naik ke altar. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami berdua mengucap syukur kepada-Mu atas karunia pernikahan ini. Kami berdua menerima pernikahan ini sebagai karya-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berjanji akan saling memberi dan memupuk cinta kasih ini. Kini kami datang kepada-Mu dan bersujud di hadapan-Mu. Sambutlah dalam perkenanan-Mu, curahkanlah berkat karunia-Mu, ikatlah dalam jalinan kasih-Mu, pakailah di dalam rancangan-Mu, kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyuasanai rumah tangga kami, sejak saat sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kamu
jemaat kami undang berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 303. Allah yang maha kasih dan maha murah, karena kasih dan kemurahannya telah memanggil saudara berdua ke dalam pernikahan kudus ini. Tuhan yang telah memperkenalkan saudara berdua satu dengan yang lain, membangun cinta kasih di antara saudara berdua, dan menolong saudara mengambil keputusan untuk membangun rumah tangga dengan pernikahan ini. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan membimbing pernikahan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sama-sama. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, yang telah menyatukan kedua saudara ini menjadi suami istri. Kami menyerahkan keluarga baru ini, kiranya menjadi warga gereja dan warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan dengan demikian dapat menikmati kehidupan keluarga yang berbahagia. Kiranya Roh Kudus berkenan membimbing mereka agar senantiasa dapat berbakti dengan iman yang teguh. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat melawan godaan dan menghindari perbuatan jahat dengan senantiasa mematuhi semua perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kedua saudara ini mendidik keluarganya dalam takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, Injil Tuhan diwartakan, dan jemaat Tuhan dibangun. Tuhan sumber segala berkat, kiranya Tuhan mengabulkan doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan dibuka cadar istrimu. Ya.
Puji Tuhan. Selanjutnya agak ke sana. Anda berjalan sebelah menghadap. Balik kanan. Suci hari ini, tahan aku pun tak terkira saat kau balas janjiku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pasangan baru, suami istri baru, saudara Alex Santoso Setiawan dan saudari Pas Kurniasih, biasa kita panggil, kita sapa dengan Alex dan Nia. Mereka pasangan muda. Saya perkenalkan kepada Bapak Ibu semua menjadi suami istri, dan kami serahkan kepada jemaat juga untuk menjadi bagian dalam persekutuan kita. Bantulah mereka, doronglah mereka. Mereka punya talenta supaya terlibat dalam segala pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan Alex untuk bantu istrimu kembali ke tempat. Baik, ya, terima kasih. Silakan berdiri menghadap.
Cinta kasih suami istri antara Alex dan Nia. Cincin yang indah, bulat, utuh, tanpa ujung pangkal, menggambarkan keindahan dan kebulatan dari cinta kasih Alex Santoso Setiawan. Ini cincinmu ya. Terimalah cincinmu ini, pasangkan di jari manis tangan kanan istri Anda, dan nyatakanlah ikrarmu. Mas Kurniasih, istriku, kuberikan cincinku ini kepadamu sebagai tanda cinta kasih kesetiaanku kepadamu untuk selamanya. Demikianlah juga ini cincin yang bertuliskan Nia, jadi milik Mas Kurniasih. Yang bulat utuh tanpa ujung pangkal menggambarkan juga cintamu yang bulat utuh tanpa ujung pangkal kepada Alex Santoso Setiawan, suamimu. Terimalah cincin milikmu ini dan kenakanlah di jari manis tangan kanan suamimu dan nyatakanlah ikrarmu. Alex Santoso Setiawan, suamiku, kuberikan cincinku ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu selamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Alkitab. Isinya Alkitab seperti yang lain, cuma ini dikemas secara khusus sebagai Alkitab perkawinan. Saya serahkan Alkitab ini kepada keluarga baru, bacalah, karena firman Tuhan dan perwan Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Terimalah dan jadikan pedoman dalam kehidupan Anda sehari-hari. Selanjutnya akan diserahkan surat pemberkatan dari gereja yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis. Dipersilakan Bapak Arya. Melalui surat ini, Majelis dan Jemaat GKJ Bandung mengucapkan selamat berbahagia dan menempuh hidup baru. Kiranya Tuhan memberkati Mas Alex dan Mbak Pastor Nyasih beserta keluarga besar. Kiranya melalui perkawinan ini, keluarga baru ini dapat menjadi berkat untuk sesama. Terimalah surat dari GKJ Bandung.
Bapak, Ibu jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita mengucap syukur dengan persembahan yang telah kita siapkan. Penyampaian persembahan akan diawali dengan persembahan sulung dari kedua mempelai sebagai keluarga yang baru. Dan persembahan selanjutnya oleh keluarga dan kemudian handai tolan. Persembahan dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan berupa bokor yang ada di depan samping kanan dari Bapak Ibu terkasih. Jemaat yang terkasih, ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, bersama kita akan naikkan kidung dari PKJ 146 ayat 1 sampai dengan selesai. Bawa persembahanmu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita hantar persembahan kita dalam doa persembahan yang akan diakhiri nanti dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu saja ya Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Terima kasih karena kami boleh mempersembahkan apa yang telah Engkau berikan ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Dan kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati tangan-tangan yang mengelolanya sehingga dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Sungguh kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh menjadi saksi dari keagungan karya-Mu ya Tuhan. Dengan diteguhkannya pernikahan dan diberkatinya perkawinan kekasih kami, Saudari Pas Kurniasi dan Saudara Alex Santoso Setiawan. Engkau berkati keluarga baru ini ya Tuhan, sehingga terus boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan kasih setia-Mu akan menyertai mereka selalu dimanapun mereka berada.
Demikian doa permohonan dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di seluruh dunia, marilah kita memperbarui iman, pemangkuan iman rasuli kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus yang Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuki akhir ibadah ini, dan terimalah pengutusan Tuhan. Terimalah pengutusan Tuhan yang demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu yang kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasihnya. Tak kutahukan hari esok,
berjalan.